Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, sahabat RDAY. Bede, sahabat nggak tuh ya kan? Om Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan ya. Sehat selalu, salam sejahtera buat kita semua. Sehat terus buat kita semua. Berkah terus buat kita semua. Balik lagi di live siang-siang. Live-live santuy ya, siang-siang bersama saya, Regi, YouTuber kandang embe. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Bos Aditya Warman ya. Jadi hari ini saya pengen manggil kalian semua itu bos ya, biar jadi bos ya. Karena Pak Haji selalu memanggil tamu-tamunya bos, 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 bos. Ini filternya kenapa agak-agak kureng-kureng basreng nih? Apa yang membuat dia rada-rada kureng? Coba kita cari filter yang agak sedikit gahar ya. Agak clear, wajahnya beda, agak clear. Iya, ini nyari filter yang paling jahat dulu ini. Yang paling jahat ya. Jelek jadi ganteng, ganteng jadi jelek ya kan. Nenek-nenek jadi anak muda. Kita cari filter anak muda ya. Coba. Waduh, gak ada yang beres ini. Wah, ini bagus juga nih filter. Ini kayaknya lebih bagus nih ya. Cocok ya. Hadir dari Banten. Mantap, Kerawang hadir. Ajib ya. Assalamualaikum, Kang Regi, apa kabar? Dari kandang embe bosku. Kandang embe siapa ini? Wijayanti. Assalamualaikum bang, Lili Sumardi, rezeki kedepannya. Hah? Jepara hadir. Gorontalo, beh, jauh-jauh bener ya. Ada dari Gorontalo. Luar negeri ada nggak luar negeri? Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Arab, Jeddah. Luar biasa ya. Tiap hari tamu datang dari mana-mana. Assalamualaikum Bekasi Timur. Wah, Bekasi Timur ya. Di mana Bekasi Timurnya? Bu, bos, bu bos. Bu bos enggak tuh. Oke, inti dari segala inti adalah wih, Klaten hadir, mantap. Inti dari segala inti adalah hari ini kita pembahasannya Banten nih, senggol dong. Wih, ngeri warga Banten ya kan. Saya juga pernah tinggal di Banten. Tapi Bantennya Banten perbatasan sama Tangerang, kabupaten. Oke, hari ini, siang ini pembahasannya langkah utama ya. Sapa aku dong bang. Iya bos Leli, aku sapa nih bos Leli ya. Hari ini pembahasannya ya, siang siang ini maksudnya, langkah awal menjalankan ilmu RDAY. Kembali kapan, bayar berapa? Kembali berangkatnya tanggal 24 dari Klaten. Dari RDAY tanggal 23, bayarnya 2,2 per orang. Oke, jadi khusus warga baru nih, khusus warga baru yang masih putih, yang masih nol besar, yang masih bingung mulainya dari mana sih RDAY, kalau pengen praktekin tuh caranya gimana, ya kan? Pasti ini pertanyaan yang selalu ditanya-tanyakan oleh warga baru ya, yang baru tahu RDAY hari ini, kemarin, kemarin lusa, ya pokoknya di minggu-minggu kemarin lah gitu. Jadi begini, inti dari segala inti adalah ilmu RDAY itu ilmu terapan, ilmu yang harus kita praktekin ya. Jadi bahasanya, jangan pernah bapak ibu nih, warga baru yang nonton nonton live ini, ngarep gitu,
nyuruh Pak Haji yang praktekin ilmunya gak mungkin dan gak bisa gitu. Karena kitalah yang harus mempraktekin. Ya, gitu. Itu langkah pertama tentang ilmu RDAY. Jadi kalau Bapak Ibu, assalamualaikum Bang, mat siang ke Bali ada pencerahannya Bang, Bali, Balinya di mana? Balinya itu nanti bakal muter-muter, ya kan? Gitu. Oke. Jadi saya tidak akan membacakan komenan-komenan yang sifatnya keluhan ya. Karena pantang, biar dia pantang yang namanya ngeluh, pantang yang namanya protes, ya. Assalamualaikum Kak Regi, minta nomor rekening RDAY. Oke, buat Mbak Tia, saya akan kasih nomor hotline. Mbak siap-siap screenshot ya. Saya akan tunjukin nomor hotline. Nanti Mbak WA ke hotline untuk minta nomor rekeningnya. Oke, Pak Haji ikut ke Bali Bang. Tentatif ya, tentatif. Tadi Mbak Tia sudah ready, saya tunjukin nomornya. Mbak screenshot ya. Tuh. 1 2 3. Jebrot. 1 2 3. Jebrot. Sip ya. Pak Haji tentatif. Oke. Sebelumnya kasih saya waktu 2-3 menit untuk ngoceh. Saya tidak akan membaca komenan-komenan yang masuk ya. Mohon maaf nih, yang komen-komen, ya kan? Saya skip dulu, nggak saya baca. Oke. Jadi rangkaian ilmu RDAY itu dimulai dari mana? Ya, hal pertama yang harus dilakukan adalah, oh iya, teman-teman bantu tap-tap layar, bantu dulu nih, biar ngocehnya nih gacor gitu, semangat, ya, nggak kendor. Oke. Pokoknya yang tetep layar saya sumpahin dah. Minimal hajat kecil-kecilnya tuh, hajat-hajat yang kecil-kecil ya. Minimal nih. Minggu-minggu ini pada kobul ya kan. Bukan saya sabdain, saya bukan Pak Haji soalnya. Saya mah jalurnya jalur sumpahan aja, tapi sumpahannya positif gitu. Oke. Jadi langkah awal ketika kita baru tahu dari TikTok, ketika kita baru tahu dari IG, FB, Snack. Iya, Snacknya belum dimulai live-nya. Lupa gue. Kita tancap dulu nih Snack video. Biasanya kan live-nya 3. Siapin kopi dan garpitnya. Pak dokter mah gak usah diingetin. Udah standby nih. Nih udah standby Pak dokter. Live ini akan tidak akan terjadi apabila sajen tidak depan mata, Pak Dokter. Tak mungkin gitu. Sudah bisa dipastikan sepaket nih, kopai dan juga garpit nih, satu set. Pak Dokter luar biasa ya. Sehat terus Pak Dokter ya. Kobul terus. Amin. Oke. Jadi balik lagi tentang ilmu RDAY. Sifatnya itu, bentar, siapin dulu untuk live, snack, live snack. Iya, kesian warga Snack tuh banyak banget tau, yang pada nungguin live-nya. Bang, kalau live tuh, Snack juga dong. Lah, tinggal geser ke TikTok aja. Aku gak punya TikTok, katanya. Lah, gak punya TikTok hari gini. Punya Snack gak punya TikTok. Iya bang, HP-nya kan RAM-nya kecil katanya. Memorinya. Ya udah, gak apa-apa, kita live nih di Snack video ya. Biar kena semua gitu marketnya. Oke. Set. Sip. Snack-nya udah masuk ya. Oke, gile. Live-nya 4 platform gak tuh? Ngeri.
satu lagi nih, YouTube harusnya, tapi YouTube nggak perlu-perlu banget gitu. Kenapa saya bilang nggak perlu-perlu banget? Karena hampir rata-rata yang udah tahu dari YouTube, mereka langsung nyimak, sudah paham gitu. Nah ini saya sedikit sharing biar teman-teman juga memahami gitu ya, gitu. Oke, selamat bergabung warga snack ya, kita live ya, live lagi gitu maksudnya. Pokoknya jangan lupa tap-tap layar ya teman-teman. Sip, kita lanjut ke langkah awal tentang ilmu RDAY. Ini khususon ya, khususon buat teman-teman yang baru benar-benar tahu RDAY, terus pengen nyimak langkahnya seperti apa, pengen praktek mulainya dari mana. Oke, jadi berhubung RDAY tidak ada buku pedoman atau buku petunjuk, semuanya kita harus nyimak dari Yusuf ya, dari YUTUB, YouTube. Nah ya gitu. Jadi Bapak Ibu, kalau hajatnya pengen kobul, jangan males untuk, Bang Regi dulu di Muba ya, betul sekali, si magnet cuan, betul sekali, kok tahu. Oke, jadi singkat cerita, YouTube kita simak ya, disimak pelan-pelan ya. Tuh, kol-kolah sugronya paseh banget. YouTube simak pelan-pelan ya. Oke, pertanyaan tentang tobat nanti, ini bahas dulu ya. Aku adik kelas Bang Regi. Ah, kamu siapa namanya? Si magnet cuan. Oke, kita lanjut lagi ya. Aduh, kalau ada komenan nih suka pengen baca komen aja buannya. Oke, singkat cerita. Lanjut. Jadi langkah awalnya, simak YouTube ya. Apa yang harus disimak? Apa yang harus ditonton? Video-video live yang sudah dipublish, yang sudah ada. Karena kalau di YouTube itu beres live, videonya diupload gitu, maksudnya bisa ditonton lagi gitu, setelah YouTube, setelah live-nya selesai bisa ditonton. Nah bagi warga baru, buru-buru ya, ya buru-buru ngacir ke akun official RDAY yang mana subscribernya sudah sekarang 418.000 ya, yang logonya warna merah nih kayak gini nih tuh ya, yang ada verifiednya. Oke, simak video-video live. Terus saya harus nyimak yang mana bang? Minimal 30 video terakhir ya. Buset banyak bener. Ya namanya juga gratisan, soalnya pasti akan ada pertanyaan Bapak Ibu semua nih ya. Biasanya kan kalau hajat itu apa sih? Pengen utang lunas, apalagi pengen rumah cepat laku, usaha yang bangkrut, yang kusut, ya kan? Pengen naik lagi biar omsetnya gede, apalagi pengen sembuh dari penyakit, pengen ikut CPNS, pengen naik pangkat, naik jabatan, pengen nikah, pengen punya anak, apalagi pokoknya yang diawali dengan kata pengen atau ingin begini, ingin begitu ya. Kayak Doraemon, aku ingin begini, aku ingin begitu. Kok aku ini banyak keinginan. Ya, intinya semua yang diawali kata saya pengen ini, saya pengen itu, nyimak di YouTube. Semua akan ada jawabannya, semua akan ada pencerahannya ya, caranya, tutorialnya gitu. Akan dijelaskan oleh pimpinan Rumah Donak Yatim yaitu Bapak Haji Dwi Susanto. Ya. Sekali lagi ini khusus ya, khusus teman-teman yang pengen terkabul.
kalau nggak pengen nggak apa-apa, bebas gitu. Nah, langkahnya apa lagi bang setelah nyimak? Saya udah nyimak nih, ketemu nih pertanyaan saya. Apa tuh? Utang lunas. Ah, ya kan? Jadi jangan lunas hutang ya. Harus hutang lunas. Abis ngutang, lunas. Abis ngutang, lunas. Kalau lunas hutang, udah lunas, ntar ngutang lagi. Udah lunas, ntar ngutang lagi. Mas Regi, biar lancar melahirkan di YouTube yang mana? Ya itu tadi, RDI Official. Ibu tonton. Ibu tonton. Ntar dulu jangan ditanya dulu. Ah, gue lagi jelasin. Gue jadi gak fokus nih ya kan. Sorry ye. Nah, jadi inti dari segala inti nyimak di YouTube. Simak. Oh, nemu nih. Pertanyaan tentang biar anak kita melahirkannya lancar, tidak sungsang. Pertanyaan tentang biar istri kita manut, turut, manut, nurut, katut, setia, sayang, soleha. Biar suami kita kalau punya uang kagak pelit, ya kan? Nah, apapun ya, apapun, pengen rumah cepat laku, pengen utang nambah atau pengen utang lunas, bebas ya. Jadi nyimak video pertama, oh nggak ada. Live streaming tadi malam nih udah kita nyimak, oh nggak ada, skip. Live yang kedua, yang kemalam sebelumnya, nyimak, oh nggak ada, skip. Live yang ketiga, nyimak, oh nggak ada, oh mundur tanggal sebelumnya. Wah, ada nih, persis nih kayak gue nih, ya kan? Gue pengen naik pangkat, pengen naik jabatan, gue pengen naik gaji, gue pengen bebas, ya. Nah, setelah nyimak, ada bos aing ya. Uy, kalau udah uy ini kodenya saya harus stop ngoceh nih. Siap. Bang Bibon hadir ya. Kita live dulu bareng Bang Bibon karena ini jauh lebih penting ketimbang nyimak. Kalau nyimak kan bisa nanti-nanti, ya, nyantai gitu. Kita live dulu bareng orang kaya ya. Kaya raya tajir melintir. Hobinya apa mau tahu enggak? Hobinya sedekah. Nah, jadi Bapak Ibu ya, aku akan live bareng dengan Bang Bibon ya. Bang Bibon ini pokoknya singa delawan lah. Panutan gue. Aing, cek orang Sunda mah aing. Kulo, kalau kata orang Jawa tuh kulo. Loh, mana nih? Bang Bibon. Oh, dia tahu Mas gabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana, Bang? Halo. Sama siapa ini? Suhu. Assalamualaikum Pak Haji. Wah, Bang Bibon lagi sama Pak Haji nih. Kita lagi live nih Pak Haji. Ada TikTok, Instagram, Facebook. Tuh, Suhu. Mantap. Mantap sekali, jarang terjadi nih. Wih, di mana tuh? Jangan disebutin nanti pada ngajar di situ. Bos, di Starbucks Sentul. Iya. Starbucks Sentul. OTW Pak Haji, OTW. OTW lagi. Lanjut Jakarta, Bos. Ke Henis Rawamangun. Henis Rawamangun. Mantap. Emang jauh udah. Zaman kita kecil. Luar biasa ya. Banyak yang lihat aja kalau Mas Abi apa sama kakak kandung atau sama saudara kandung.
aja. Jadi hajat apa jadi jengkel. Itu udah mulai bisa sih tuh. Iya. Cuma kadang-kadang kayak kemarin kita gini. Kita lagi menuntut ilmu dulu nih, ya kan? Mau ke Bali soalnya. Ilmu dulu, ilmu, ilmu. Gila, langsung sembuh kok, Bang. Ah, iya, langsung sembuh. Udah mendingan. Tetap ajar gitu harus pelan-pelan nanti bisa kita aja yang sering terkabul masih private sama Pak Haji. Kita aja yang masih sering terkabul masih private sama Pak Haji. Nah, jadi teman-teman jangan berkecil hati ya, usahakan private sama Pak Haji. Kita aja yang sering terkabul masih private sama Pak Haji. Next video. Lagi privat sama Bang Abi. Tapi kan belum setran, yang dari Barisa belum setran, belum setran pak yang dari Barisa. Belum maju kan? Oh, semuanya. Kemarin emang udah kasih ketuk aja sebelum kita ketemu nih dia udah ngomong karena ada aja baru niat mau dikirim ada tukang pijat luar biasa. Jadi gua aja yang udah terkabul masih private sama Pak Haji. Nah, lu pada private paksain private private tuh cuma berdua nih meet cuma berdua ya kan. Nah, yang belum bergabung di kelas cepat bergabung, ini ada ilmu baru nih dari Pak Haji. Nanti gue bakal share. Oh, baterai gue 2% bang. Sabar. Ntar, coba pakai handphone satu lagi ntar. Nah, private ke Pak Haji langsung hubungi admin, admin Pak Haji ada. Admin siapa? Kakak saya, Bu Haji Tati, hubungin Bu Haji Tati yang mau private ya. Hotline aja bang, tadi kasih nomornya sama hotline. Nah, hubungi Bu Haji Tati yang mau private bisa langsung di 0899
0604225 ya, yang mau private bisa 0899 0604225. Oke, okay. Ya, paksain kalau mau terkabul ya dipaksain. Boleh, boleh, boleh langsung private yang belum pernah datang ke kandang. Nanti disematin sama Bang Regi. 0899 0604 225 ya. Jadi yang mau private bisa langsung ke Bu Haji Tati. Ini saya lagi sama Pak Haji. Wah, dari Batam. Bang Widi, sehat Bang Widi. Nih, saya sama Pak Haji, Bang Widi. Yang mau private bisa langsung di 0899 0604 225. Oke, okay. Wajib sedekah 10 juta. Jadi bukan bayar ke Pak Haji, tapi untuk sedekah. Jadi yang udah sedekah boleh private. Ya, ingat, Pak Haji itu gratis, gak bayar. Jadi Bali gas terus nih ya? Bali, ya udah. Disuruh? Gak sembuh juga? Udah ditugasin, ya udah berangkat lah. Alhamdulillah. Nyatain lagi nih. Oke. Orang satu grup, berarti grupnya 396. Kan banyak kalau masa aja. Oke. Ya. Itu di 0899 0604 225. Iya, kesel banget tapi banyak. Sampai bilang, lu lihat tuh di ayat ya. Lu lihat siapa paling tinggi. Ahli sedekah apa ibadah? Ya, oke, okay. Itu bisa langsung ke Bu Haji Tati. Ya. Nih, langsung live bareng Pak Haji. Enaknya private tuh berdua nih. Langsung ilmu-ilmu pamungkasnya keluar. Oke, okay. Nah, hampir, hampir 300 yang nonton dah. 400. Pak Nyos, ya. Waduh, kan. Enak, private. Ini, ilmu pamungkas, nah. Jadi paksain, paksain private. Gitu. Nah, yang mau ke Bali cepet ya, gue bakal buka ilmu pamungkasnya di Bali. Cara cepat hajat terkabul, oke? Okay. Ya. Nomornya 11 angka ya benar. 11 angka betul. Tadi nomor Bu Haji Tati itu admin untuk private. Ya, silakan dicatat. Nanti disematin Pak Regi. 0899 0604 225. Ya. Saya nggak buka privat, Pak Haji. Gue sibuk mulung. Lo kalau mau sedekah langsung ke Pak Haji, jangan titip-titip. Oh, ini langsung nih depan Pak Haji nih. Ya. Yang mau ikut kelas itu di 0813-2345-6007 atau langsung ke datar ke Bang Regi. Ya, yang mau ikut kelas, yang mau private 0899 0604 225. Mau ke Bali, bukan mana Bang? Sedekah tidak ada di titip-titip, langsung PF ke Pak Haji Dwi. Ya, kalau ada ustadz-ustadz ngaku-ngaku titip-titip, nggak, jangan mau, goblok namanya. Ya. Oke.
Oke, ya. Haji kalau ada apa-apa. Nomor rekening Pak Haji bisa ditanya ke Bang Regi, nomor rekening Pak Haji. Wow, dari Dubai. Nih Dubai, jangan lupa oleh-olehnya bawa ke kandang ya. Nomor privat udah tadi sudah saya sebutin di Bang Regi, nanti disematin. Ya. Bakar dulu dong. Haji, sabdain Haji. Nih yang ngasih gift ya, yang ngasih gift terkabul nih. Ayo gift ke paus kasih. Soalnya live view banyak naik. Iya, itu ya live supaya naik terus. Itu live. Iya, live. Coba Pak Haji suruh tap-tap layar gitu, Pak Haji. Tap layar. Wah, tuh. Ini kopi, Pak. Kasih kopi. Kopi itu nanti bisa dicairin, Pak. Oh, iya. Tapi cuma berapa? Masih jadi kopinya tuh. Nah, private cuma berdua, enaknya private tuh langsung terkabul. Paksain jual kayak motor, jual kolor kayak. Oh, habis baterainya Bang Abi, habis ya guys ya. Baterainya habis, tadi low bat 2% katanya. Gak apa-apa. Ya. Sementara kita balik lagi live. Gila ini gue megangin HP 4 biji, ngeri amat ya. Sementara kita balik lagi ke live ya, sambil tunggu Bang Abinya on dulu. Baterainya habis. Gak apa-apa, nyantai aja. Ntar dia juga ganti HP nih biasanya nih. Ganti HP, ntar on lagi, oke? Jadi itulah aktivitas privat tadi Bang Abi dengan Pak Haji ya, Bang Abi, Mbak Lisa, mereka berdua gitu ya. Tapi kalau Bang Abi mah privatnya udah nggak lagi 10 juta, beda bos, hajatnya kan bukan lagi kakap, bukan lagi hiu, tapi paus ya, hajatnya itu paus, tau nggak? Udah mah paus bunting ya kan, bunting yang nggak seekor, 5 ya kan, 9 paus bunting 9. Woi, hadir lagi, aman Bang, udah on lagi, baru juga gabung udah lobet. Oh, tenang ya, ini kayaknya aku kayaknya oke, siap, aneh undang again. Alright. Jadi buat teman-teman ya, nih kita live lagi bareng sama Bang Abi dan juga Pak Haji. Penontonnya 450 orang. Wow. Ini kan Bang Regi kan di Facebook juga di live-in semua. Wow. Di beberapa Pak Haji. Pak Haji sih ganteng tuh. Bang Abi filternya jahat bener. Alamatnya bisa lihat di Google, Kandang Mbe Haji Dwi. Sudah Haji. Filternya ganti Bang, Allahu Akbar.
Lagi jadwal kemana? Tapi recovery 2-3 hari itu Anda. Jadi udah mulai di sortir belum? Tadi udah sana. Sortir bulan depan udah mulai mau jual. Oke, seperti itu. Naik dari ke Jakarta dulu gimana? Iya. Ada lagi nggak yang belum ada Pak Ji? Udah ya, Pak Ji mau ke Jakarta. Itu dah dari pagi dari jam 5. Oke, thank you Bang. Masih lanjut sama saya di rumah. Alright. Oke. Thank you Bang. Wow, ada yang ngirim kalung. Kalung tuh. Kalung artinya apa? Bisa di skip. Ini dapat poin nanti buka. Oh iya. Oh. Dari Rini kasih kembang. Nah. Ini ada Mbak Ati nih Pak Abi, apa Pak Haji? Ada Mbak Ati Jepara. Batis. Ada Mbak bos, dari Jepara. Saya ke Jakarta dulu ya, Bos. Masih ada dua tamu lagi nih, Bos. Ya, Pak Haji. Jakarta ya. Lanjut, Pak Haji. Ya, mau ke Grand Hyatt Plaza Indonesia. Dua lagi. Sama ke Henis Rawamangun. Henis Rawamangun. Oke ya. Oke, Bos. Oke, kabar. Nah. Ya, brother. Oh, Bang. Ya. Luar biasa sekali ya. Sempet-sempetin gitu ya Bang Abi, ya kan? Udah mah kaya lagi bareng Pak Haji masih mau masuk ke live gitu. Itu kalau bukan murid yang benar-benar waras ya. Ya maaf nih, kita kan kadang kalau udah banyak duit dikit, kesombongannya tuh meningkat, ya kan? Jadi dompet saldo rekening meningkat, kesombongannya juga meningkat. Tapi kalau Bang Abi, Masya Allah, luar biasa ya, gitu. Jadi kita harus tiru gayanya Bang Abi tuh. Udah mah ganteng, kaya, the best lah pokoknya, udah. Gak ada obat. Ini udah mah kagak ganteng, duit kusut, utang banyak, gayanya selangit. Tapi nggak ada, di sini mah nggak ada. Yakin saya penonton mah nggak ada gitu. Jadi itu luar biasa ya, masih nyempet-nyempetin lagi live nongol ya kan, nyapa Pak Haji ini lagi live nih Pak Haji, kasih nyapa itu dahsyat sekali. Sekarang kalau tamu-tamu yang lain mana mungkin begitu ya kan? Gitu. Karena Bang Abi juga luar biasa gitu. Keyakinannya itu udah bukan lagi tingkat dewa. Tapi dewanya dewa 19 ya kan? Mas Regi juga baik kok. Ya tapi kan levelnya masih recehan. Tapi saya juga berdoa minta sama Allah gitu ya. Makanya dengan adanya Bang Abi itu panutan banget gitu. Udah kaya tetap santuy, tetap enjoy gitu kan. Masih mau bikin kelas ya, berbagi ilmu gitu kan. Tenang ya teman-teman yang baru join kelas, Bang Abi ini lagi agak sedikit sibuk tapi tenang dia pasti bakal aktif untuk ngarahin biar nggak salah jalan gitu ya, biar powernya full gitu. Jadi yang udah join mau ikut ke Bali, wah itu kesempatan emas ya gitu. Cuman 2.200.000 ibaratnya kita bisa ngobrol langsung sama Bang Abi, bisa tanya jawab apapun gitu ya. Nomor privat dong Mas Regi ya, silakan yang pengen privat ya, Bapak Ibu Om Tante semua WA dulu aja ke admin hotline ya. Jadi silakan ke WA-nya hotline dulu aja, Wawanya hotline. Jadi kalau misalkan pengen privat ya, nanti dari hotline dikasih nomornya gitu. Khusus ya. Khusus nih.
WA ke sini dulu ya. Aku jadine berdua lo Mas ke Bali. Siap Mbak Ati. Mantap ya kan. Nanti Mbak ya, kalau udah nyampe Bali bilang ke Mas Peri, Mas ya, tolong aku kasih kamar paling pojok ya, yang jauh dari tamu-tamu RDAY lainnya. Aku pengen honeymoon ya. Ulang Bang Regi, nih tolong di screenshot nih. Yang pengen privat silakan hubungi ke hotline ya. Yang pengen privat sama Pak Haji, tentunya kalau privat itu wajib sedekah 10 juta ya, teman-teman ya. Gitu. Nih silakan screenshot ya. Tuh. Screenshot. 1 2 3. 1 2 3 jebrot. 1 2 3 jebrot. 1 2 3 jebrot. Oke. Kapan berangkat ke Bali? Tanggal 23 dari RDAY. Tanggal 24 dari Klaten. 2,2 itu dapat apa aja? Naik bis, PP. Ya, naik bis PP. Enggak kelihatan nomornya. Nih. Naik bis PP. Hotel. Makan. Tour leader. Ya. Apalagi ya kemarin ya? Masuk wisata gratis. Gitu. Kecuali oleh-oleh atau pengen jajan, ya itu mah masa iya mau di cover dari 2,2. Sayangnya saya di Dubai Bang. Gak apa-apa Bu Iyut Subang, next ada kesempatan ikut, paksain ya. Ini momennya momen langka ya. Perdana nih soalnya nih, ada Bang Abi sama Mbak Lisanya. Kemarin bulan Mei ke Bali yang ikut Haji Marco ya. Sekarang tag team gantian Bang Abi dan Mbak Lisa. Beuh. Bohong dah, pulang dari Bali gak pada kobul, bohong ya kan. Pasti pada kobul, yakin saya gitu. Karena semalam Pak Haji udah nyapdain nih, yang ikut ke Bali, pulang dari Bali, hajatnya terkabul ya kan. Beuh. Mengerikan. Kalau kita tinggal di Bali gimana caranya mau gabung? Apakah biayanya sama, Mas? Nah, bagi warga Bali, coba dah japri ke Mas Ferry. Ya mungkin nggak 2,2 juga lah gitu. Yang boleh daftar ikut ke Bali apakah khusus murid-murid RDAY, Mas? Ya sebenarnya Bapak Ibu ini, ya Bapak Ibu ini kan istilahnya ini apa namanya, kalau sudah mendeklar diri pengen praktekin ilmu RDAY udah otomatis jadi muridnya Pak Haji. Mendeklar diri sedekah untuk anak yatim udah otomatis jadi tamunya RDAY. Gitu. Jadi ketika kita mempraktekkan ilmu RDAY, kita sedekah ke RDAY itu udah otomatis gitu. Enggak ada istilah masuk grup dulu baru mendapatkan legalitas menjadi murid Pak Haji. Kagak begitu konsepnya. Bali tempat maksiat. Nah, makanya mau kita kasih paham semua orang-orang di sono. Bule-bule nanti kita bakal siar ya kan, biar pada waras gitu. Enggak apa-apa, Bos. Justru kita ke Bali ini biar orang pada bingung. Ini rombongan dari mana? Rumah doa anak yatim. Wow. Luar biasa. Ini tamu-tamu anak yatim. Dermawan semua, hobi sedekah, hobi berbagi. Nah, Ustadz Terry kan dakwahnya di mana? Di Bali, Bos, ya kan? Gus siapa namanya? Alah, gua lupa nama itu. Gus yang sama Deddy Kobuzer, yang mualafin Deddy Kobuzer, siapa namanya? Gus Miftah. Dakwah di mana? Di tempat prostitusi, Bos. Gile, ngeri nggak tuh? Jadi tiap orang punya apa ya? Punya kapasitas masing-masing. Mas, aku mau ke RDAY hari Kamis. Masih kebagian centongnya nggak? Masih dong. Cara move on sama mantan istri gimana? Nyimak di YouTube. Ya. Jadi sekali lagi ya, bagi Bapak Ibu ya, yang pengen privat hubungi ke sini. Ya. Yang pengen privat hubungi ke sini. Yang pengen ke Bali hubunginnya ke sini. Ya. Tapi kalau Om, kalau TF ke Bu Ai tapi nggak direspon gimana? Nah, kalau bisa jangan apa namanya,
jangan dikirim ke Ibu Ai doang, kirim juga ke Ibu Haji Tati ya. Nanti biar direspon cepet, oke? Karena Bu Ai itu kerjaannya banyak banget, luar biasa ya. Jadi dia nggak ke apa, nggak ke handle. Ini yang mau ke Bali nih, WA-nya ke sini, oke? Silakan WA ke sini, ya. Pokoknya yang pengen ke Bali aja WA ke sini, ya kan? Kalau misalkan WA-nya aneh-aneh, blokir. Kontak Bu Haji Tati, share dong Mas Regi. Gak kelihatan Mas, bentar, sabar, sabar, sabar. Gini, yang pengen ke Bali, yang pengen Bu Haji Tati nomornya buat privat, yang pengen ikut kelas Bibon, ya. Bang, 22 juta bukan? Bukan, 2,2. 22 juta. Gila, naik apaan tuh private jet? Nih. Ya. Yang pengen ya. Pokoknya yang pengen nomor siapapun di sini nih nomornya nih. Screenshot ya, screenshot ya. 1 2 3. 1 2 3 warga Facebook, warga TikTok, warga IG alias IG dan juga Snake Video. Alright. Screenshot. Ya, silakan. Yang pengen ikut privat biar dapat arahan dari Pak Haji biar makin jos gitu. Ya, terima kasih Bu Iyut. Bu Iyut nih baik banget, bener dah, gue sumpahin Bu, kaya raya loh Bu. Ya. Nih, ini kalau di apa namanya? Di ini bisa enggak ya? Disematin ya. 898234. Di apa snack bisa disematin nggak di snack nih? Silakan WA ke hotline RDIY aja ya. Saya kasih namanya, kasih nomornya satu pintu. Weh, nongol lagi nih. Bos Aing nongol lagi, Bos Aing. Coba kita sematkan, bentar bang, ini sematkan dulu nih. Sematkan RDIY official. Bisa nggak? Jika ikut ke Bali selain 2,2 juta, apakah ada tambahan sedekah? Ya itu mah, sedekah mah. Masing-masing, bos. Berapa hari ke Bali, Mas Regi? Bentar, bentar. Nih, Bang Abi, kita live dulu bareng Bang Abi. Aku invite dulu. Buset, ini... Malesnya begitu nih kalau live di snack video. Komennya komen bot semua isinya. Oke. Bobby Bon. Hey. Apa filternya begini ya? Busut nih filternya nih. Oke. Hei, ada Bu Hajah. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ustazah. Assalamualaikum. Mau tanya berapa hari Mas Regi kalau ke Bali? Halo Mbak Ati. 4 hari, 5 malam. Rasa asik kok Jepara. Halo Mbak Siti. Ayo semangat. Sama-sama mencari ridhonya Allah. Kita healing-healing, pulang healing terkabul semua. Pak Haji udah sabdain lagi. Gitu. Itu si Mbak Ati, Mbak Lisa, dia katanya pengen honeymoon. Waalaikumsalam, Malang hadir. Kalau mau amalin RDIY apa? Mesti ijazah, nggak usah.
Yang penting coba dijalanin dulu, kalau udah terkabul langsung ke RDAY. Harus yakin. Yakinnya harus bulat tingkat dewa. Amin. Ini yakinnya masih tingkat kecamatan, Mbak. Gimana dong? Belajar-belajar istiqomah sedekah ke Allah. Nanti kalau udah terkabul, ketagihan deh itu sedekah. Nah, habis itu rasanya kayak apa ya? Kalau nggak sedekah tuh kayak dopingnya kurang. Gitu. Yang penting niat sedekahnya ke Allah melalui wasilah aminah anak yatim RDAY. Karena kita kan ibaratnya tempatnya udah gak salah lagi di RDAY itu. Gitu. Daripada ngumpulin susah-susah, ini udah ada wadahnya. Tinggal kita istiqomah lomba-lomba muliain anak yatim. Yang ngabulin Allah, bukan Bapak Haji, bukannya Mas Regi, bukannya saya, bukannya Pak, bukannya Bang Bipo, tapi Allah langsung yang mengabulkan. Gitu. Saya 2 tahun ke kandang. 2 tahun ke kandang tapi istiqomah sedekah apa enggak? Tapi kok belum ngabur. Suaranya kecil ininya. Saya habis kabul kabur, Mbak Lisa. Apa? 2 tahun ke kandang tapi habis kabul kabur. jangankan apa, habis terkabul 2 tahun terus kabur, entah mentok lagi baru ke RDAY lagi ya. Jangan gitu. Yang penting kita istiqomahin ke Allah lewat semua apa fadilah amin anak yatim, kita sedekahnya niatnya ke Allah dengan jalan memuliakan anak yatim, itu yang benar. Jadi diniatin dalam hati dengan wasilahnya sedekah yang nolong kita biar hajat kita Allah kabulin. Makanya bikin istiqomahnya, bikin takjub Allahnya lewat sedekah atau dengan ibadah ekstrim. Gitu. Mau Bu Haja ke RDAY tapi masih di Saudi, bisa. Banyak cara menuju Roma. Masih di Saudi bisa lewat transfer. Sebelum transfer niatin hatinya, ya Allah terimalah sedekah saya nggak seberapa ini, jadikan sebagai asbabul wasilah kau kabulkan hajat hamba. Apa misalnya cair 1 triliun dalam tahun ini, amin, dah tuh langsung transfer. Tapi dipantesin dulu, jangan sedekah 100 ribu minta cairnya 1 triliun. Nah ini nih, kasih paham Mbak Lita, yang kayak gini-gini banyak yang belum paham. Iya. Oh. Kadang-kadang Mas Reki ada bilang, Mbak aku udah sedekah, kok gak terkabul? Mbak aku udah privat sama Pak Haji, kok gak terkabul? Periksa dulu amalan kita, banyakan dosanya apa amalnya. Kan yang tahu diri sendiri tuh. Saya juga ibaratnya masih belajar, tapi alhamdulillah istiqomah sedekah di RDAY karena saya berobat di RDAY waktu punya anugerah yang luar biasa. Allah tunjukin jalannya lewat RDAY, alhamdulillah dipermudahin semua sama Allah. Jadi Mbak Lisa, kemarin tuh waktu 2014 saya kan ke Bali ya, anak yatim diundang ya. Iya. Di Bali. Ternyata saya pulang dari Bali tuh hanya terkabul, Mbak. Nah tuh Mas Regi aja terkabul tuh, punya istri. Nanti ceritanya di Bali lah, biar seru ya kan. Nah, biar ada testimoni, langsung testimoninya di Bali. Wah kenapa nih, live di jeda, oh. Nggak tahu, hilang tadi. Ayo sama-sama ngerasain healing, lupain dulu masalah atau anugerah. Anugerah itu anggap sebagai murkanya Allah kepada kita. Nah, kebalikannya apa? Kita ingat, rahmatnya Allah tuh lebih besar daripada masalah yang sedang kita hadapi. Caranya gimana? Kita istiqomah dalam bersedekah. Ingat, semua masalah datangnya dari Allah. Pasti Allah yang nolong kita. Dengan wasilah sedekahnya kita, pasti Allah akan ngabulin apa yang kita mau. Hajat kita pasti terkabul. Yakin 100%. Mbak Lisa, kalau sedekah tapi uang yang dari ngutang gimana? Kalau di RDAY boleh. Jadi kita mengutamakan muamalah ke Allah dulu. Bukan berarti kita tidak membayar hutang, tapi kita minta wasilahnya dari sedekah kita. Allah wujudin hajatnya kita tuh lewat lunasnya itu, nanti Allah yang ngabulin. Jadi itu kita serahin semua masalahnya yang kita udah punya itu ke Allah. Dengan jalan
kita muliain dulu Allah. Gimana caranya bikin takjub Allah lewat sedekah? Nanti Allah yang caranya sendiri dari berbagai jalan pasti Allah akan nolong kita. Nanti lunas dengan sendirinya. Karena kita nggak bisa memaksakan utang itu akan lunas. Kita maksain, semakin kita paksain itu malah semakin nggak akan lunas. Tapi ketika kita rubah pola pikirnya, kita bikin takjub Allah dengan istiqomah sedekah atau dengan ibadah ekstrim, nanti Allah yang akan nolong kita dengan caranya Allah. Nanti itu utang lunas dengan sendirinya. Pasti. Karena Mbak kan Lisa, istilahnya melakukan itu. Kenapa Mas Regi? Mbak Lisa pernah enggak melakukan utang buat sedekah? Pernah. Wow. Pernah maksain. Waktu itu waktu pas awal-awal ke RDAY belum terkobul, udah terkobul tapi utang belum lunas. Caranya gimana? Saya pengen bikin takjub Allah tapi buat sedekah nggak ada, akhirnya ngutang. Gitu, ngutang tapi niatnya disedekahin ke Allah, minta Allah yang nolong kita. Jadi berharapnya udah bukan ke manusia lagi tapi berharap pertolongan Allah. Jadi kita berkorban apa yang kita punya, kita korbanin, tapi kita korbaninnya ke Allah, di jalannya Allah, karena kita yakin Allah yang akan nolong kita. Gitu. Suaranya kecil ini ya, Pak. Volumenya udah digedein, Mbak. Iya. Volumenya udah digedein, Mbak. Ini udah lagi aku gedein ini, tapi emang handphonenya gak kecil. Bisa. Oh. Minta ganti baru kayaknya Mas Regi. Oh, 16. Kata Balisa kata Bang Bibon ilmu pamungkas mau di DM, tapi enggak di DM. Banyak yang nge-DM, Mbak. Tenang aja nanti. Pokoknya nanti di DM pelan-pelan. Balisa juga melakukan ibadah ekstrim. Iya, saya mandi malam, iya. Jam 12 mandi pandan 9 lembar, iya. Karena minta ridhonya Allah biar bersih, dilindungi sama Allah, biar bisa hidupnya tuh benar-benar wangi kayak pandan. Coba kita, Mbak Lisa, ajarin nih. Yang katanya kalau ngutang biar utangnya juga lunas, hajat kabul, pahala dapat. Ajarin nih. Itu dua-duanya harus jalan. Sedekahnya harus istiqomah, niatinnya ke Allah melalui anak yatim RDAY. Jadi jadikan sebagai RDAY itu sebagai wadahnya kita bikin takjubnya Allah. Karena kan kita belum bisa punya anak yatim sendiri dan kita juga istilahnya minta arahannya dari suhu kita tuh. Suhu kita kan udah luar biasa. Udah benar-benar apa tingkatannya, apa tuh ya kalau kayak gitu? Udah marifat ilmunya. Kita kan belum bisa. Istilahnya masih numpang minjem anak yatimnya RDAY buat jalur langitnya kita gitu. Syukur-syukur habis apa sedekah kita jalanin sama ibadah ekstrimnya. Itu kalau kita yakinnya tingkat dewa, sedekah yang nolong kita, terus ibadah ekstrimnya dijalanin, nggak nyampe 40 hari juga terkabul pasti. Gitu. Pokoknya masalah di dunia itu kalau kita mintanya ke Allah, sedekah niat ke Allah minta dikabulin, baru di hati aja itu udah pasti ditolong Allah jalannya. Boleh nggak kalau nggak tidur dulu sebelum tahajud? Mungkin ya boleh. Menurut Syekh Ali Jaber itu boleh. Kalau saya daripada kelewat, jadi habis nonton live di RDAY mandi, baru tuh lakuin yang namanya apa salat tahajud. Tuh, Mbak Lisa aja yang udah kobul banyak kayak Raya masih nyimak live-nya RDAY. Masa kalian udah banyak? Haruslah, namanya iman kita kan naik turun. Kadang-kadang yang namanya kita udah niat fokus nih, satu hajat kita udah difokusin, tapi kan setan nggak pernah mau diem ngeganggu kita, jadi kita lupa. Terus ada masalah sedikit yang murkanya Allah, kita lupa. Nah nggak fokus tuh, jadi nggak direl lagi hajatnya, jadinya lemot lagi. Jadi memang benar-benar harus disimak terus. Jadi kita ibaratnya ngecas dulu, ngecas terus harus. Kalau mandinya nggak pakai pandan boleh, tapi kalau pandan itu kan ibaratnya pakai ilmu kearifan lokal.
Jadi kita memadukan kearifan lokal sama ilmu jalur langitnya biar cepet itu. Tap-tap layar dulu, guys. Aduh, yes. Gimana ini? Tap-tap layar dulu. Bang Bimbonya lagi nyetir tuh. No. Bau-baunya dua pintu nih, dua pintu bau-baunya nih. Ayo, pokoknya apa yang kita minta di dunia kalau udah bikin takjub Allah itu pasti dikasih sama Allah, yakin. Ini yang warna merah apa yang warna kuning nih? Bang Bimbon. Tuh kan tuh Mama Laila. Bener banget Melisa, aku warung jadi sepi. Apa? Dan jadi sepi, aku pakai ilmu RDI, alhamdulillah rame lagi sekarang tuh. Alhamdulillah. Yang penting pokoknya istiqomah, berpikiran positif terus setiap hari. Pokoknya tanemin diri ini tuh positif aja. Nanti bakalan Allah juga ngasihnya positif terus, yakin. Jangan harus gosip ya. Iya. Jangan gosip, jangan julid. Nah, ya tuh ilmu 18, tanya sama Kang Regi itu pakarnya tuh. Gitu. Kalau mau jual aset, ada di YouTube tuh nyimak. Gimana caranya Mas Regi? Ada dua cara kalau dari kearifan lokalnya ada. Terus kalau misalnya berani ada uangnya disedekahin sejumlah, misalnya mau dijual berapa, nah berapa persennya yang mau disedekahin, minta ke Allah, jadi bermuamalahnya sama Allah, bagi hasilnya niat ke Allah. Itu hati selalu tenang Mbak Lisa, itu kunci utama. Iya, tapi kalau kita lagi ada anugerah gimana mau tenang? Nah caranya gimana, kita misalnya kehimpit masalah tapi hati biar tenang, disedekahin dulu. Sedekah lama-lama itu bikin hati tenang. Dari tenang baru bisa kita berpikiran jernih. Allah yang akan nolong kita. Yang penting terus apa ya, istiqomah, berpikiran positif aja. Ada yang kita gak sukain, langsung ucap alhamdulillah, alhamdulillah. Bersyukur terus apa yang kita punya saat ini. Kita syukurin dulu, nanti Allah akan tambahin nikmatnya. Gitu. Ibadah ekstrimnya rutin ya? Enggak, saya bolong-bolong. Tapi sedekahnya jangan bolong. Gitu. Kalau Mbak Lisa mainnya dia sedekah ekstrim, makanan favorit ya Mbak? Iya, makanan favorit. Udah Mas Abi udah yang ke-8 kali. Oh. Saya udah yang ke-7 kali. Minta ridhonya Allah, dipersembahin ke Allah. Karena apa yang kita punya semua itu milik Allah. Niatin dulu gitu. Soalnya penonton jiwanya masih jiwa memiliki nih Mbak, bukan ketitipan. Emang susah Mas Regi, itu proses Mas Regi. Saya aja juga sampai sejauh ini kadang-kadang kalau mau sedekah itu kemelekatan terhadap apa duniawi itu emang harus dilepas. Jadi memang mindsetnya sama pikirannya tuh harus benar-benar, oh iya ini akan nolong saya dunia dan akhirat. Apa sedekah saya berani nggak ke Allahnya, apa yang saya mau raih di depan, istilahnya ridhonya Allah, rahmatnya Allah, kita benar-benar mau raih cepet biar Allah ridhoin, ya berarti kita harus berani mengorbankan di jalannya Allah gitu. Saya kalau niat sedekah maupun sedekah ekstrim itu niatnya bukan sedekah ke Pak Haji, saya bismillah sebelum saya transfer minta ke Allah dulu, ya Allah saya niat sedekah nih, jadikan sedekah saya ini menjadi asbabul kau kabulkan hajat hamba. Sebut hajatnya, baru saya transfer. Baru tulis ke Pak Haji, Pak Haji ini saya niat sedekah, hajatnya ini gitu. Bismillah, pasti Allah ridhoi, Allah kabulin. Udah, kalau misalnya kita udah hajat gitu, udah jangan diinget-inget tuh kita udah sedekah berapa, jangan dihitung-hitung. Gitu. Kalau saya Mbak, kalau PF ke Pak Haji, PF aja, nggak pernah ucap-ucap hajat. Bingung, jangan, mau hajat apa? Harus diucap hajatnya, mau ada di manapun juga. Saya bingung Mbak, mau hajatnya apa? Bingung saya. Yang penting hajat pertama kali kita tuh udah diselamatin sama Allah. Lah apa kehidupan kita sehari dimulai dengan sedekah, itu tuh pasti dilindungi sama Allah di hari itu juga. Karena sedekah sama bahaya itu kalau kata Bang Bimbon jalannya beda. Jadi sedekah itu yang akan ngelindungi daripada bala kita gitu.
Saya pernah Mbak nemu hajat. Hajatnya paten nih ya kan. Setelah saya pikir-pikir, saya nanti pengen berhajat. Hajatnya pengen jadi orang linglung yang sering disebut-sebut Pak Haji. Amin, banyak duitnya dong. Gak usah tanggung-tanggung ya kan? Yoi. Pokoknya yang penting hajat itu jangan melimitasi kekuatan Allah. Karena kita mikir, kita punyanya tuh mintanya ke Allah yang Maha Kaya, yang punya hidup. Jadi kita berhajat tuh boleh apa aja gitu, tapi disesuaikan juga. Misalnya punya pengen hajat jadi orang kaya tajir melintir, tapi istiqomah sedekahnya 100.000. Ya terkabul, tapi waktunya lama. Gitu. Luar biasa sekali. Ibu Hajah. Nah, tuh lagi di lampu merah. Ada yang mau diomongin enggak? Kan kita selama hidup suka nyangkulnya di bumi. Ya kan? Kalau kita nyangkulnya di bumi dapat cuma segitu-gitu aja. Coba kita belajar, kita cangkul di langit. Caranya gimana, Pak? Caranya lewat jalur langit, yaitu sedekah. Gitu. Caranya masuk kelas Bibon dulu dong. Iya dong. Nanti gue ajari nih. Kalau udah masuk kelas Bibon, baru kita ajari. Ayo ikutan ke Bali. Biar healing bareng, bagi-bagi ilmu, kita terkabul bareng. Yang penting mindsetnya healing, biar bikin Allah takjub, terus hajat kita pasti dikabul Allah, jalannya udah bener lewat RDAY. Gitu. Ganteng. Alhamdulillah, makasih Mbak Siti. Ganteng sama cantik, ahli sedekah. Gift-nya dulu dong. Gift-nya, tap-tap layar dulu dong. Inspiratif sekali. Luar biasa deh. Pasti terkabul. Ini bukan pasangan emas namanya, pasangan berlian ya. Tapi kita juga istilahnya di dalam titik ini juga karena perjalanan sedekah juga Mas Regi. Ya dulu juga kita gak solid, hajat juga buyar-buyaran. Tapi kalau kita solid, istilahnya emang udah sama-sama ngelengkapin. Alhamdulillah, satu rel yang sama, satu gerbong yang sama. Tinggal fokus sama hajatnya, cepet dikabul sama Allah. Gitu. Yang penting istiqomah, Mbak ya. Dulu juga ribut mulu. Yang penting istiqomah. Pokoknya sedekah deh yang akan ngerubah kita semuanya. Hidup mulai enak, terarah. Gitu. Yakin. Kalau mau sedekah caranya gimana? Transfer ke rekeningnya Pak Haji Dwi Susanto. Ada BCA, BNI, Mandiri. Sama Mas Regi tuh. Itunya, apa? Nomor rekeningnya. Tapi ingat, sedekahnya niatin bukan ke Pak Haji, niatinnya ke Allah. Pak Haji yang akan mengelola karena Pak Haji punya anak yatim. Gitu. TikTok Mbak Lisa apa? Aku gak punya TikTok, aku ansos. Aku ansos, nanti buka kelas deh. Kelas khusus curhat. Kelas beauty class sama curhat-curhat dah mama tuh ya. Khusus iya. Mama, gadis-gadis Lolita sama gadis Jelita. Nah, apa tuh Mas Regi Lolita sama Jelita? Jelita jelang 50 tahun. Lolita tuh lolos 50 tahun. Nah, tuh kan ada yang dilindungi tuh di lingkungan kerja. Coba Mbak, sedikit pencerahan buat mereka yang tadinya pelit sama sedekah. Yang penting gini, ingat yang nolong kita semua Allah. Kita hidup itu semua atas kehendak Allah. Apa yang kita alami saat ini, mau suka, mau duka, itu udah kehendaknya Allah. Kalau misalnya kita pelit sama Allah yang punya hidup, siapa yang mau nolong kita? Karena manusia aja hati semua yang punya Allah. Jadi nggak ada lagi kita buat pelit ke Allah tuh nggak ada. Terus yang nolong kita siapa gitu? Karena kan uang aja itu datangnya dari Allah. Kalau Allah nggak takdirin kita punya uang, akan hilang gitu kan? Ibaratnya mindsetnya dirubah. Apa yang kita keluarkan di jalan Allah itu pasti Allah akan balikin ke kita itu dengan berkali-kali lipat. Karena yang kita tagih itu
bukan janjinya manusia tapi janjinya Allah di dalam Al-Qur'an. Di surat Ibrahim ayat 7 tuh udah jelas. Siapa yang bersyukur kepadaku akan kutambahkan nikmatnya, tapi apabila mangkir dari nikmatku maka azabku akan semakin pedih. Dari situ aja satu ayat aja kita ambil. Kalau kita apa? Resapin. Jadi kalau kita semakin bersyukur, ucap syukur aja ke Allah, itu Allah akan balikin kita berkali lipat. Apalagi ini kita berkorban, istilahnya kita mengorbankan apa yang kita punya di dunia. Di dunia ini kan semua punya Allah. Ibaratnya kita punya uang, punya anak, punya ini kan, itu udah semua rezeki yang Allah berikan. Rezeki itu kan nggak harus uang ya. Tapi apa yang kita punya itu kita syukurin dulu. Kita alhamdulillah dulu sebut bersyukur terus setiap hari. Makanya Pak Haji selalu ngajarin kita ucap syukur, alhamdulillah apapun yang terjadi, mau ada yang nagih hutang, mau ada yang nyebelin di keluarga, ring satu, anak, orang tua, suami, atau keluarga, adik kakak, itu kita syukurin dulu. Kalau kata Pak Haji tadi, yang saya belajar tadi nih, Pak Haji bilang, fokus mbak kepada hajat lo, katanya. Apapun yang terjadi, lu udah tahu kayak gimana rasanya, diemin aja, karena kalau kita melenceng dikit aja, istilahnya ada yang kita gak suka, terus kita fokus tuh ke yang gak kita suka, tuh timbul deh tuh rasa ngeluh, rasa gak suka, kesel, sebel, dongkol. Itu kita perhatiin, hajat kita udah mundur lagi satu langkah. Makanya kata Pak Haji, tiap hari pokoknya harus ucap syukur alhamdulillah, sama harus berpikir positif walaupun kita gak suka sama suatu kejadian. Pokoknya apapun yang kita gak suka di satu hari itu, kita harus ucap alhamdulillah, jangan difikirin. Itu bentuk murkanya Allah, ingatnya rahmatnya Allah lebih besar. Apa yang saya hajatin, pasti Allah kasih saya. Gimana caranya bikin takjub Allah? Dengan sedekah sama ibadah ekstrim. Dah, itu doang. Jadi pesannya Pak Haji, makanya Pak Haji tuh kalau ini gak pernah mikir, gak pernah jengkel, gak pernah marah, mau orang zolim kayak gimana, ngatain RDI kayak gimana, ternyata karena Pak Haji tahu hajat dia lebih besar daripada murkanya Allah. Jadi Pak Haji tenang aja, senyum aja, ketawa aja. Ya karena Pak Haji udah punya ilmunya bener-bener. Oh iya, ternyata kalau saya berpikiran positif, ridho rahmat Allah, kebahagiaan dari Allah itu cepat masuknya. Jadi bener-bener harus ke Allahnya bener-bener lillah. Ibaratnya harus ikhlas. Oh iya, yang saya jalanin semua dari Allah. Ini bentuk murkanya Allah. Kalau misalnya kita melanggar tuh, itu harus bayar dam, di Pak Haji dibilang. Kenapa kita harus bayar dam? Jadi pengingat kita nggak akan ngelakuin itu lagi. Biar kapok ya mbak ya? Iya, harus kapok. Karena kadang-kadang kita kalau nggak dikasih, apa, kalau nggak dikasih seperti itu, kita suka lupa. Suka offside. Gitu. Itu. Ya, kejeda lagi. Habis lagi baterainya kah? Oke, okay. Oh nongol lagi. Mah. Lobet ya, lobet. Lobet. Waalaikumsalam Mama Brian. Ini kita baru nyampe rumah, ntar dilanjut live sama Bang Bibon. Ayo kita healing bareng. Gimana caranya hajat biar cepet terkabul? Lupain dulu masalah duniawi. Yang penting kita healing, gimana caranya bikin takjub Allah. Itu bahagia bareng, terkabul bareng. Mas Regi aja bisa. Nih, Bang Bipon ya. Alright. And turn the throat. Itu bibir merah bener, bukan meong. Mana udah gue ganti juga, ini di sininya normal kan? Oh jadi merah banget kayak pakai lipstick nih gue. Iya. Gak apa bang. Untung bukan pipi yang merah. Tuh pengaturannya udah bener loh. Gak apa-apa, nanti di setting lagi. Ini kok jadi pakai ini? Gila nih, gue sakit, ya kan? Gak bisa bangun, duduk susah. Alhamdulillah, gue sedekah. Besok pagi gue sembuh.
Alhamdulillah. Gila loh. Luar biasa. Oh, si kuning dikeluarin. Bagus anak. Pulang dulu kan. Hah? Baju. Merah mana si merah, Bang? Hah? Si merah. Merah ada. Disarungin ya? Agak. Hah? Ntar suruh saya mantau. Dia mau kakak. Udah ntar Pak saya pindahin. Ini merah. Ba. Real, itu real. Real ahli sedekah. Eh, gua lagi anu mobil gua. Udah Bang, kaca ya Bang. Ini si Jo lagi bongkar ini. Udah dipasang. Hah? Udah dipasang. Eh, mana kau? Wah. Ayo Bang, biar angin si merah buruan ini. Ini jangan jauh bawah. Ah iya bawah aja nggak apa-apa. Baik. Oh Dina mana Dina Bang? Dina. Sebentar lagi jadi. Nih ini lagi cari jodoh. Lagi cari jodoh yang mau bisa DM ya. Oh. Nih ada jodoh kan? Dina, buat cowok-cowok yang jomblo itu dia cari gitar. Teman-teman follow dulu ya akun Bang Bibon ya. Bila videonya lagi viral. Bisa pakai list ya Bang. Gini cakep kayaknya. Wah. Luar biasa sekali ini. Berarti ini ya. boleh jadul ya kan? Tapi mesin impor langsung dari Singapura. Oke, mesin apa? Mobil apa mesinnya? S-Beam. Waduh. Itu Corvette Bang ya? Corolla Betawi ya? Hah? Corolla itu ya? Bukan. Apa? Iya, Corolla deh. Bro. Kayak 30. Mobilnya kasino. Ini apa ini? Ada film. Oh, pas ya. Ganti. Ganti ya. Film dari Hobby. Mengerikan, Seh Bibon ya, Bang. Ada obat. Wah, ini mesinnya S-Beam lebih mahal daripada mobilnya. Fast and the Furious ya. Jadi ada merah kuning hijau ya. Gua sekarang udah bisa duduk. Bang Abi. Ah, merah kuning hijau ya. Apa? Merah kuning hijau. Merah kuning hijau di langit yang biru. Semua yang nonton. Ayolah, jangan takut sedekah lah. Punya, ya kan? Pasti punya. Bang Abi bisa, kita juga harus bisa, bos. Nih, ini Batman gua nih. Ini mainan Batman gua. Tuh, knalpotnya itu samping. Wih, di. Mati lodo ya kan, gokil. Masya Allah, kumpul. Sayap tuh. Keren kan? Nih yang mau beli ini gua jual 1,4. 1,4. Yang mau 1,4. Ya. Ini. Dalamnya cakep. Oh. Waduh. Dan cuma masuknya harus ngeloncat. Itu bangsa-bangsa mak-mak pakai rok mini nggak bisa tuh Bang ya?
Gak bisa pakai rok mini. Harus buka dulu celana dalamnya. Aduh. Beli abi, beli abi. Nih, gua ajarin cara sedekah ke ikan, ya. Gua ajarin cara sedekah ke ikan. Jadi kita kalau udah tahu khasiatnya sedekah, apapun kita sedekahin. Jadi kalau teman-teman lagi nggak ada duit, nah, mancing dulu. Mancing dulu sedekah pakai tergobar itu. Kita pancing sedekah pakai ikan. Nah, nih. Ini kan ikan nih. Wah, enak banget pantat gua. Udah aman ya. Gila ya. Semalam sedekah, hari ini sembuh. Masya Allah. Bang, sepil bang. Sedekahnya berapa duit tuh pantat sembuh bang? Nih, ya. Ikan, wahai ikan. Makhluknya Allah, ya. Sampaikan ke Allah, hajat saya terkabul. Tuh, ikan. Sampaikan, wahai ikan, makhluknya Allah, ya. Wahai ikan, salah. Wahai makhluk Allah yang bernama ikan, sampaikan hajat saya, cairkan uang dalam minggu ini. Amin. Ya. Ya. Nah. Wahai ikan, makhluknya Allah, sampaikan ke Allah itu. Bang, itu konsol, bang. Sampai. Konsol boxnya buatin yang ramping aja. Ah. Ini aja. Terus katanya joknya ngantam ke pintu. Ya, joknya ngantam ke pintu, kena ke pintu. Gitu, jadi doanya gitu. Wahai makhluknya Allah yang bernama ikan, sampaikan hajat saya ke Allah. Tuh. Gua mah hari-hari gini aja. Hari bentar lagi anak yatim datang. Masih. Bang, joknya katanya ngantarnya ke pintu. Ah, iya. Pernah ada ke pintu. Baju kena ramping kemarin. Pas sebelum dipapar. Kena jok pak, 100. Ah, sekarang? Udah saya titik. Oh, udah. Udah dibuang sudah kan. Oh, iya. Jadi nggak terlalu kemurah. Hmm. Jadi mulai sekarang teman-teman itu semua nyangkul, belajar nyangkul langit. Jadi jangan cangkul bumi terus. Kan udah tahu hasil nyangkul di bumi seperti apa. Nah sekarang kita nyangkul di langit. Karena kalau nyangkul di bumi terus ya pakai ilmu matematika. Tapi kalau nyangkul di langit pakai ilmunya Allah. Nyangkul di bumi hasilnya pahit. Itu.
Luar biasa sekali nih. Energinya benar-benar makrot ya, teman-teman ya. Nyangkulnya nyangkul di bumi lah, nyangkulnya di laut, di laut, di langit. Itu teman-teman. Karena kalau nyangkul di bumi terus ya dapatnya ya mengecewakan. Udah rapat nih bang. Kayak perawan ya. Tuh bang, tuh atasnya bang. Bede. Mengerikan. Eh? Ini kecepatannya 100 200-an. Oh iya. Dan. Kali injek. Kita try nanti kita try. Mantap, mantap. Mantap. Kita samping dengan BMW i8 ya. Mau bergabung di kelasnya Bibon, segera daftarkan diri Anda. Gimana caranya biar aku punya uang 5 miliar? Nah, sedekahnya sehari 1 juta. Oke. Sehari 1 juta. Sedekahnya sehari 1 juta. Bisa enggak? 1 juta. Dapatnya 5 miliar sedekahnya. Tapi habis sedekah jangan ditunggu. Jadi teman-teman, Bang Abi ini sedekahnya setiap hari sama Mbak Lisa tuh udah 2 digit ya kan. Nah, sebulan tuh udah ratusan juta. Itu di luar ketika ada hajat-hajat ekstrim ya bang ya. Itu istiqomahnya doang, istiqomahnya doang. Gimana caranya pengen rumah apa sampai sekarang ngontrak terus 20 juta? Iya, mbak itu ininya nyangkulnya di langit mulu, di bumi. Berharap sama orang, kecewa, ya perbaiki dulu silaturahmi, ya. Yang buat kita susah kan diri kita sendiri. Manusia itu kan selalu berintrospeksi dirinya baik, terus dirinya baik. Istiqomahnya terus gitu. Rezeki itu Allah yang ngatur dah. Ya, kalau memang Allah tetapkan untuk kita ya jadi milik kita. Tapi kalau Allah belum tetapkan buat kita, mau kita kejar kayak apapun belum tentu rezeki kita. Coba temuin orang tuanya. Ya, minta ampun. Ya. Minta suuk sama orang tua. Mungkin kita dosa sama orang tua sehingga rezeki kita serat gitu. Nah. Jadi kalau teman-teman itu udah orang tua, kita sayangi orang tua kita, kita muliakan orang tua kita. Minta sabdain sama orang tua, buat dia happy, pasti rezeki kita lancar. Amin. Yang menggerakkan hati itu kan Allah. Gitu. Di saat kita kecewa sama orang, ya kita pendam, jangan kita umbar, jangan kita curhat orang. Allah itu udah tetapkan gitu. Kalau waktunya Allah bilang cair ya cair,
Kalau Allah bilang belum, berarti kita masih ada dosa. Orang tua saya dua-duanya udah meninggal. Nah, kalau dua-duanya meninggal ya kita muliakan anak yatim. Masih banyak cara-cara lain. Wah, ada Mbak Yunis dari Polandia. Belajarlah. Belajar. Saya juga banyak kok dikecewain orang. Tapi kan orang gak merasa dia yang mengecewain. Ya kita balikin aja sama Allah. Semua Allah yang ngatur kok. Manusia itu kan tempatnya salah. Saya dikecewain orang juga banyak. Nah, tapi orang merasa orang itu benar. Ya udah, kita tunggu aja pengadilan dari Allah. Gitu aja, simple. Dosa kita apa? Marah-marah. Enggak usah lah, diam aja cukup. Nanti Allah kok yang sadarin. Jadi Bang Abi, kelebihan kalau join kelas Bibon belajar sedekah pakai otak kanan apa Bang? Jadi gini, teman-teman itu kan lebih teratur, lebih nanti saya ingatkan untuk tetap istiqomah dalam sedekahnya, terus jauhi larangan-larangan yang membuat hajat kita sulit terkabul. Itu, nah itu bedanya, karena kan iman kita setiap hari itu kan turun naik. Nggak selalu tetap. Bahkan tadi saya juga habis private juga sama Pak Haji. Gitu. Gunanya itu untuk cas, itulah gunanya guru buat kita. Kita mau tanya Pak Haji, kenapa ya emosi terus orang gitu. Kenapa orangnya begitu? Nah, Pak Haji bilang, ingat rahmat Allah lebih besar daripada murkanya Allah. Udah orang yang begini diemin aja. Oh, jadi kan kita dapat ilmu. Kita belajarlah sama-sama introspeksi diri. Yang buat kita susah ini kan diri kita sendiri. Enggak. Coba kalau kita benar, pasti kita nggak akan susah. Ini, kalau kita lagi di bawah, gunakan ilmu kotoran, ya. Karena kotoran itu kan, kalau dia di bawah pun nggak ada yang berani injak-injak. Tapi kalau kita di atas, gunakan ilmu padi. Itu. Daftarnya ke admin ya Bu, bukan ke saya. Nanti malam saya sama Pak Jenderal juga bakal datang ke RDAY. Saya nggak mau sebutkan siapa Pak Jenderalnya. Pak Jenderal aja, orang yang berpangkat, orang yang punya martabat itu ingin sekali bersedekah. Nanti saya sama Pak Jenderal bakal datang, ya. Ke RDAY. Saya nggak mau sebut siapa Pak Jenderalnya. Bahkan nanti juga saya sama Pak bareng Pak Menteri juga akan hadir. Kita ini kan belajar sedekah kan. Kayak pangkat, jabatan, harta, itu kan semua titipan dari Allah. Apa yang perlu kita, apa nggak ada yang perlu kita sombong kan? Gak ada yang perlu kita ria kan? Kalau mandi badan, ya setiap hari lakukan istiqomah. Jangan dihitung berapa kali, berapa banyak, berapa lama gitu. Karena itu kan buat diri kita sendiri. Lebih baik
mencegah daripada mengobati. Nah, itu kata-kata yang bagus juga tuh. Lebih baik mencoba daripada mengobati. Ingat, kita harus selalu introspeksi diri. Ya. Kalau salah, kita akui salah. Karena kan manusia itu tempatnya salah. Nanti kalau ilmunya udah nyatu di dalam tubuh, di dalam hati, di dalam pikiran. Nah, kalau kita lagi gak menjalani, pasti rasanya ada yang sesuatu yang kurang. Gitu. Ya. Belajarlah dengan yakin dan sungguh-sungguh bahwa kita belajar ilmu sedekah itu tidak ada yang rugi. Allah itu menaikkan derajat manusia itu lewat sedekah itu bukan cuma ekonomi doang, harkat, martabat. Ya. Nih, banyak juga ya dari pejabat-pejabat, dari instansi-instansi, bahkan dari para jenderal, ya mereka memperbaiki apa ibadah mereka, sedekah mereka diperbaiki. Masa kita nggak mau? Belajar dengan sungguh-sungguh, okay? Gila, alhamdulillah nih, ini kisah nyata. Tadi malam saya pakai kursi roda ya. Tadi malam itu saya kirim foto ke Bang Regi, saya pakai kursi roda. Oke. Saya tanya ke Pak Haji, "Pak Haji, apa ini sakit saya? Sementara dokter memvonis saya harus operasi 3 hari ke depan. 3 hari depan tuh saya harus operasi, Pak Haji." Pak Haji bilang, "Bis, sedekah makanan favorit." Ya udah, alhamdulillah. Tadi malam saya sedekah. Ya, tadi pagi saya tidak. Wow, nge-lag. Nge-lag, Bang, nge-lag. Saya tidak merasakan sakit sedikit pun tadi pagi. Ya. Sembuh total. Sembuh total. Itu, Bang. Nah. Kayak kita nagih orang atau kita dibohongin orang, ya kita sedekahkan aja, Allah yang akan ganti kok. Gak usah kita ribut-ribut, malas ya. Karena orang itu mengandalkan logika, mengandalkan hitungan matematika dalam bisnis. Godaan setan itu kan selalu menggoda kita untuk berbuat baik. Oke, usaha kita macet. Karena apa? Karena kurang sedekah. Allah udah kasih nih, gua kasih lu banyak job. Buap, buap, buap. Lu ingat gak sama gua? Kata Allah bilang. Ya, baru dikasih gitu aja udah lupa. Gimana mau gua tambah lagi? Itu. Ya. Jadi itulah ya yang hilang suaranya, Bang. Bang Bibon, suaranya hilang. Hilang suaranya, Bang. Nah, sip. Ya, kalau kita bisa belajar dengan baik, ya pasti hasilnya juga baik. Nah. Oke. Oke, Bang Regi. Ya, Bang Abi. Ya. Nanti kita bakal live lagi. Saya mau terapi dulu sebentar. Alright. Supaya makin top chair. Mak. Ya. Oke. Okay. Thank you, Bang ya. Sukses terus. Kumpul terus. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kabul, 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 kabul. Alhamdulillah, alhamdulillah. Luar biasa teman-teman ya. Bang Abi nih udah di level yang udah ketemu dia puncaknya. Ya, udah ketemu puncaknya. Yang mana selama ini Bang Abi menjadi tamu RDAY, ya, bisa dikatakan salah satu murid Pak Haji, ya, yang istiqomah dari 2 tahun lalu, ya, teman-teman, ya. Bang Abi itu istiqomah sedekah di RDAY dari 2 tahun yang lalu, ya, luar biasa, gitu. Jadi, sekarang nih Bang Abi udah ketemu puncaknya, apa tuh? Atas apa yang dia sudah terima, atas apa yang sudah pasangan berlian ya, suami istri ini rasakan dari Allah ya, gitu. Dari Allah, Bang Abi udah waktunya berbagi ya, nge-share gitu, nge-share ilmu-ilmu yang didapat dari Pak Haji untuk kebaikan ya, Bapak Ibu semua gitu. Jadi, bisa dikatakan saatnya untuk berbagi kebaikan, saatnya untuk menularkan ya atas apa yang sudah Bang Abi dapat ya, biar lebih berkah lagi, biar lebih bermanfaat lagi ya. Artinya apa? Pak Haji sudah nyapdain Bang Abi untuk bos bantu ya teman-teman tamu-tamu. Yang ibaratnya kan Pak Haji nih gak bisa nih ngeladenin semuanya satu persatu, ya kan? Mulai yang dari level bawahnya dulu nih, bantu gitu. Nanti kalau levelnya udah mau ke arah Bang Abi atau lebih dari sebelumnya gitu ya, baru deh ketemu Pak Haji gitu. Nah makanya Bang Abi bikin kelas, itu sifatnya untuk kita tempel nih energi orang bener, positif gitu, waras gitu. Biar apa? Biar ketularan waras, ya kan? Harapannya kan kita pengen kayak Bang Abi kan semua kan gitu. Ibaratnya gini, kan kata pepatah kalau kita pengen wangi ya gaulnya sama tukang minyak wangi, parfum ya. Kalau kita pengen apapun lah gitu, makanya kita harus jangan pengen kobul gaulnya sama emak-emak tukang julid, pengen kobul cepet follow-nya akun apa tuh, gosip, jangan. Jadi serap energinya ya, biar ketularan gitu. Terus gimana bang caranya kalau gua pengen join ke kelasnya Bibon ya kan? Gampang ya. Bagi yang pengen ikutan ya, itu Bang Abi biar serius ya, ada biaya pendaftaran ya sebesar 250.000 per orang ya. Nanti bakal ibaratnya dimentor biar kita jangan sampai salah jalan. Cuman Bang Abi saya kasih tahu ya, orangnya saklek. Ya, ada poin-poin yang harus diikutin ya. Ada poin-poin yang juga harus jangan dilakukan ya. Kalau sekiranya mau ikutin, gas ya. Gitu. Dan udah banyak banget teman-teman nih yang join di kelas 1, kelas 2, kelas di apa di grup 1, grup 2, grup 3-nya kelas Bibon itu luar biasa ya. Bagi yang pengen join silakan ya hubungi nih ya nih hubungi ke sini WA ke sini, tapi yang serius-serius aja ya, yang enggak serius banyak nanya rewel ribet, sorry I blockir you ya, this is my private number. Setelah 1.5 tahun saya tidak pernah menyebarkan my private number ya, nomor pribadi saya tuh gitu. Bang tiap hari kok ganti-ganti jam live-nya ya, karena momonya saya ulang bang. Nah nih, this is my private number ya,
Oke. Okay. You can text me, ya. Yeah. I want register. I want become apa? Gue pengen jadi member gitu. Oke. Okay. Dan pastikan serius. Karena kalau udah setengah jalan enggak serius, depak. Ya, yeah. Kick, di kick dari grup ya, yeah. Dikeluarin gitu. Karena apa? Bang Abi enggak butuh orang yang istiqomah. Butuh orang yang istiqomah. Kalau pengen ikutin arahannya, butuh orang yang istiqomah gitu. Nih, sekali lagi nih, silakan di screenshot. 1, 2, 3 jebrot ya. Bang, ulang, diemin. Oke, 1, 2, 3. Yang mau aja, yang mau aja. He. Screenshot ya. He. Oke. Itu my private number ya. Fast respon kok, fast respon, tenang aja. Ya. Syaratnya untuk administrasi ya, bukan buat macam-macam. Gitu. Nanti akan dijelaskan setelah kalian WA saya, oke? Jadi sekali lagi buat teman-teman ya yang mau serius aja gitu. Ini khusus kelas Bibon ya, gitu. Karena ada beberapa yang pada akhirnya memang nggak bohong ya, the power of sedekah, istiqomah, nggak bolong, itu hasil, pasti hasil, nggak mungkin nggak hasil. Kalau nggak hasil berarti ada yang salah. Apa tuh yang salah? Ya itu ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Bang, terlalu cepat. Oke, saya ulang lagi nih. Set. Tuh, screenshot ya. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Jebret, 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 jebret. Oke, nih, 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 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Sip. Alhamdulillah aku juga sudah merasakan the power of sedekah. Emang Mbak, kalau misalkan ya, kita sudah gitu. Suddenly you speak English Mas Regi. Ya, little-little I can lah. Karena saya kan pernah ketemu bule. Kalau ketemu bule ngomong enggak ngomongnya belepotan. Walaupun belepotan tapi pede. Sok pede aja dulu, yang penting dia ngerti gitu kan. Little-little I can lah. Jadi setidaknya ya Bapak Ibu dengan join di kelasnya Bang Abi kan udah tahu siapa Bang Abi itu ya. Bagi yang belum tahu silakan cari tahu dulu gitu. Makanya follow IG-nya Bang Abi gitu biar tahu ini siapa sih dia nih gitu. Biar nggak penasaran gitu. Jadi sebisa mungkin kenapa tamu banyak banget yang setelah datang ke RDAY makin jos gitu. Karena selama ini kan ngelihat Pak Haji cuman di handphone doang, cuman di TV doang, ya kan? Maksudnya kita nonton YouTube dari TV gitu kan. Nah, ketika datang, oh ini bener, gua nggak salah guru nih, ya kan? Istilahnya ketemu Bang Abi nih, join ke kelasnya. Wah ini bener nih, gua nggak salah mentor nih. Jadi ketika nanti ada perubahan dalam hidup kita, orang nanya, lo kok sekarang udah makin ngeri ya? Lo emang belajar di mana? Nih, mentor gue, nih, guru gue. Wow, amazing, gitu. Jadi orang pun yang kita ceritain yakin gitu bahwasanya, oh bener, cocok lo ngangkat dia jadi guru gitu. Ibaratnya lo lo mendeklar bahwa lo muridnya beliau nih, ya kan, muridnya Pak Haji, ya cocok gitu, ya, mendeklar bahwa nih mentor saya Bang Abi, Bang Abi nggak punya IG, TikTok, itu loh yang tadi TikToknya yang lagi live, TikToknya yang lagi live tadi, Bibon 007, ketik aja di pencarian, Bibon 007. Kakak Regi, kemarin saya juga alhamdulillah sudah dapat rezeki dan sudah TF ke Pak Haji 30%. Mantap Mbak Yuli Queen, istiqomah ya Mbak. Itu baru 0,00 sekian hajat terkabul Mbak, yang mana yakin pasti lebih banyak lagi hajat-hajat terkabul yang lebih edan, 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 ya kan? Gitu.
Harapanku sekarang ingin langsung datang ke kandang embe bertemu anak-anak yatim dan tahajud. Jangan harapan, Mbak. Pasti, pasti secepatnya Allah berikan rezeki, uang, waktu, kesehatan, gitu. Bang nanya, kalau punya penghasilannya sehari 100 ribu, berarti buat sedekahnya berapa ya? Ya, sebisa mungkin yang terbaik lah, angkanya yang apa namanya. Bang, nomor HP-nya berapa lagi? Nih. 3349. 43 49 49 49, you know 49, 48, cek orang Sunda mah 48-nya. Bang Regi, gimana caranya biar bisa privat sama Pak Haji ya? Caranya WA deh ke nomor hotline, nanti dijelasin sama admin hotline-nya. Oke, nih WA ke admin hotline. Oke, teman-teman, gak kerasa nih udah mau, wah, hampir 2 jam saya live. Oh my God, 2 jam. Bang, tadi nyimak di YouTube, kalau dari jam 00 sampai 5.30 fokus baca Quran, tapi setelah jam 5.30 boleh kan ngamalin amalan yang lain? Nah, jadi gini Ki, amalan yang lain tuh apa? Ada dari guru yang lain, sholawat, dawamin sholawat, atau apa gitu? Sebisa mungkin ya, sebisa mungkin kalau bapak ibu ya, kalau bapak ibu sedang ada amalan dari guru lain ya, gitu, ngedawamin sholawat atau jikir asmaul husna atau yang lain gitu, saran saya sih sebisa mungkin fokus dulu sama ilmu RDAY. Ibarat kita lagi berobat ke dokter sat, ke dokter A dikasih resep ini, suruh minum obatnya ini. Ke dokter B dikasih resep ini, minumnya ini. Datang ke RDAY sama Pak Haji dikasih resep ini, minum obatnya ini. Bayangin kalau kita minum semua, yang ada overdosis nanti bahaya, ya kan? Repot. Mending fokus dulu ngejalanin satu-satu. Oh, sekarang saya lagi di RDAY. Udah, jalanin dulu gitu. Jangan belok kiri belok kanan, fokus dulu on the track gitu, on the track dulu gitu ya, fokus dulu. Kenapa gini? Takutnya kita nanti kelelahan kalau paksain semuanya mau kita lakukan, energi kita habis gitu. Nah, ntar endingnya kita nggak bisa istiqomah. Nah, yang terpenting itu adalah istiqomah gitu ya. Jadi sarannya sebisa mungkin fokus dulu. Oh, saya lagi belajar sama guru ini, ngedawamin ini. Silakan gitu. Nggak usah dulu praktekin ilmu RDAY. Nanti kehabisan energinya, sayang gitu. Ntar yang ada nggak kecapai sini. Berburuk sangka sama Allah. Ah, jangan. Ya, nggak boleh. Gitu. Fokus dulu. Kalau lagi praktekin ilmu RDAY, ya udah istiqomah dulu jalanin ilmu RDAY, yakinin aja gitu ya. Wasilah aminnya anak yatim, melalui sedekah kita, melalui ibadah kita, Allah pasti berikan jalan yang terbaik gitu. Allah pasti kabulkan semua hajat-hajat kita gitu. Tentunya ya, sesuai pedoman arahan Pak Haji. Fokus dulu dengan satu hajat. Ya, kenapa harus satu hajat dulu gitu? Kenapa? Karena kalau balik lagi nih, kalau kita hajatnya macem-macem, sebenarnya bukan nggak boleh, boleh. Cuman sedekahnya juga harus ngikutin. Ini kan enggak, hajatnya 10, sedekahnya cuman sebiji. Ya, sulit atuh. Anggapannya begini, anggapannya. Kita pengen punya mobil 10, cuman kita punya uang buat DP-nya satu mobil doang. Gimana dong? Ya kan? Nah, ini kita pakai cara yang waras aja, pakai yang mudah dimengerti aja. Fokus dulu sama satu hajat, satu sedekah, satu ijab. Ini beres, ini kabul, baru naik level. Bebas mau hajat apa lagi. Misal, mulai hari ini saya pengen fokus satu hajat, satu sedekah, satu ijab. Hajatnya adalah saya pengen punya penghasilan dari usaha yang saya miliki, penghasilan sehari 1 juta.
Oke, gue paksain sedekah sehari. Eh, saya pengen punya penghasilan sebulan 10 juta, ya. Saya paksain 50 atau 100 ribu istiqomah, jebret. Ya kan? Tak, 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 sebulan. Tak, 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 dua bulan. Selambat-lambatnya 3 bulan, selambat-lambatnya nih, ya. Kalau sudah kita ikutin arahan Pak Haji, itu udah paling lama banget 3 bulan. Biasanya sebulan dua bulan tuh udah terlihat hasil. Bahkan belum sebulan aja udah ada hasil. Nah, kobul nih. Ih, alhamdulillah penghasilan udah tembus sekian sekarang. Alhamdulillah, naikin lagi ah sedekahnya. Naikin pelan-pelan gitu. Kalau nyali gede sih boleh, main all in kayak orang berjudi, main all in gitu kan. Tapi kalau nyalinya belum gede jangan dulu ya. Ntar takutnya komplain. Aku ikutin rutin setiap bulan, alhamdulillah keuangan membaik dan hati tenang. Tuh kan, Mbak Yunis Agata ini orang Indonesia yang tinggal di Polandia. Bisa-bisanya dia belum ke RDAY udah praktekin hajatnya terkabul. Luar biasa kan. Mas Regi, kalau sedekah kontrakan 9 pintu, berapa sedekahnya? Ini bagusnya nanya ke Pak Haji. Saya sih nggak tahu rumus sedekah tuh pasnya berapa. Saya soalnya nggak ada hajat terkabul tentang itu. Takut salah ngucap, takut salah sebut, nanti dikira sok tahu. Kalau saya sok tahu, nanti Bapak Ibu ngikutin malah nggak terkabul. Yang disalahin bukan saya, Pak Haji. Pak Haji, gimana nih? Saya udah sedekah kok nggak kabul-kabul? Lah, emang lo sedekah apa? Hajatnya apa? Iya, waktu live TikTok tuh, saya kan tanya sama Mas Regi. Saya nanya, Mas Regi, saya punya kontrakan 9 pintu, biar isi terus, biar penuh terus, sedekahnya berapa? Kata Mas Regi, suruh sedekah sehari 100 ribu. Kok nggak kabul, Pak Haji? Udah 3 bulan nih, udah 4 bulan nih, udah 5 bulan nih. Ntar kata Pak Haji begini, bos, emang guru lo gue apa Regi? Ah, itu namanya offset, pelanggaran. Prit, kartu merah, keluar lo sono. Sok tahu lagi ngarah-ngarahin tamu, sok tahu nyuruh-nyuruhin tamu, jangan ya. Kalau Bang Abi memang pelaku, udah jelas ada hasilnya. Tadi Bang Abi bilang kan, kalau ini harus segini sedekahnya, ini harus segini. Karena based on pengalaman dia, gitu. Jadi harus ngikutin arahan dari Pak Haji biar nggak salah, biar kobul gitu ya. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf nih, bukan nggak mau berpanjang kali lebar kali tinggi, ini 2 jam ya, hampir ya, 2 menit lagi 2 jam ya, biar energinya safe ya kan, biar enjoy juga gitu. Pokoknya sekali lagi nih, bagi yang baru tahu ya, yang baru bener-bener baru tahu RDAY, nyimak dulu deh di YouTube-nya RDAY Official. Namanya sesuai nama TikTok, RDAY Official. Nyimak dulu, tonton video-video live ya. Jangan gegabah, jangan pengen buru-buru, pengen sedekah langsung ekstrim, pelan-pelan. Tenang, slow. Slow. Nggak ada yang diburu-buru ini dalam hidup, ya kan? Toh juga, kalau kata Pak Haji kan, bayi kalau belum waktunya lahir, ya udah tungguin aja. Ntar udah 9 bulan 10 hari, 9 bulan 9 hari, saatnya brojol ya brojol gitu kan. Gitu. Oke, jadi sekali lagi pahami dulu ilmunya, pahami dulu konsepnya. Kalau sudah satu pemikiran, satu frekuensi, oh, cocok nih, saya seneng nih. Enggak ribet nih. Saya seneng nih, ada opsinya nih. Nah, baru silakan. Gitu. Kalau sekiranya ada dorongan, ada hasrat ingin datang ke RDAY lebih cepat, saya udah nyimak, saya baru praktek, tapi saya pengen banget ke RDAY. Nggak apa-apa, silakan, lakukan. Berangkat, gitu maksudnya. Pengen ke kandang embe ikut kajian, saya deket rumahnya, cuma 25 menit, tapi belum tahu kapan. Malam, Bu, malam. Acaranya tuh kalau pencerahan Pak Haji, selalu setiap malam, ya. Berkisar antara jam 10, jam 11. Pokoknya datanglah jam-jam segitu. Atau subscribe dulu YouTube-nya. Kan bisa nyimak dari YouTube dulu. Nanti pas malam live streaming ya. Oke? Gitu. Tiap malam gak ada liburnya. Insya Allah, Bu, selagi Pak Hajinya sehat badan, gak ada halangan, gas terus ya. Gitu. Pak Haji tuh emang bisa dibilang dia mendeklar dirinya tuh adalah pelayan Tuhan. Ya. Luar biasa tuh. Levelnya udah pelayan Tuhan. Kalau saya masih levelnya
pelayan anak yatim, pelayannya Pak Haji, guru-guru, ya, murid-murid juga sama, murid-murid. Apalagi kalau ijab langsung atau biasa TF, bisa. Ijab itu bisa langsung datang ke RBAY, disaksikan langsung sama anak yatimnya, atau via TF bisa, pasti diijabin sama anak yatimnya, oke? Bang, sebelum baca Quran 12 juz, baca apa dulu? Terus berdoa awal apa akhirnya? Ya, intinya gini, ketika kita pengen baca Quran, kita minta sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim, Allah, ya, saya ikhlas semata-mata hanya mengharap ridho Allah membaca Quran ini, gitu. Terus Qurannya diajak ngomong, gitu. Jadi kita semuanya yang kita lakukan ikhlas semata-mata hanya untuk mengharap ridho Allah. Terus Qurannya kita ajak ngomong, Quran bantu saya ya, biar saya lancar bacanya, biar saya nggak ngantuk, gitu ya. Bantu saya ya, biar saya bisa istiqomah. Bantu saya ya, biar saya bisa 12 juz setiap malam. Walaupun belum sanggup, nggak apa-apa, pelan-pelan. Diucapin terus itu. Bantu saya ya, biar saya sanggup 12 juz. Ntar kan seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, nggak taunya 6 bulan kemudian, nggak taunya setahun kemudian, kita bisa membaca Quran sebanyak 12 juz dari jam 00 sampai matahari terbit. Ya kan? Luar biasa tuh. Dulu mah boro-boro. Biasanya tuh kalau level orang udah baca Qur'annya bisa 12 juz, itu speednya udah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ngebut! Ya, kayak Alif Lam Mim, Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, gitu. Yasin, wal Qur'anil hakim, innaka la... Ngebut bacanya. Itu bisa tuh 12 juz, ya kan, gitu. Berarti nggak usah baca zikir kayak astagfirullah atau zikir yang lain. Nah, kalau di RDAY zikirnya alhamdulillah, ya, dibaca, diucap sebanyak 999 kali 27 dalam 24 jam, alias dalam sehari itu kita zikirnya alhamdulillah kali 27, 999 kali 27, ya. Setiap 999 ucap hajat, 999 ucap hajat, 999 ucap hajat, gitu. Fokus dulu dengan satu hajat ya, ingat. Satu hajat dulu kita kejar, udah kabul, naik level, oke? Okay? Maaf, mau nanya, kan saya udah nyimak dari YouTube dan TikTok, boleh gak ngamalin yang bangun jam 00? Boleh, bos. Bos Ali Said, silakan. Udah otomatis Pak Haji mengizinkan, memperbolehkan, ibaratnya mengijazahkan, ibaratnya ya, atau kobiltu lah kalau kata anak santri gitu ya, gitu. Jadi 999 kali 27 itu boleh dibagi ba'da sholat subuh 999 kali 5, ba'da juhur 999 kali 5, asar kali 5, maghrib kali 5, kecuali isya kali 7 ya. Pas kan 27 kan? Gitu. Atau boleh nggak saya habis juhur ke asar pengen ngedawamin sekali duduk? Silakan. Boleh nggak habis asar ke maghrib pengen sekali duduk? Boleh, bebas, bebas, bebas. Boleh nggak sambil nyupir, sambil ngantri di bank, sambil naik kereta daripada scroll-scroll TikTok? Bisa. Teknis, itu mah teknis ya. Teknis, bebas. Yang penting dawamin terus gitu. Oke, udah ah capek. Aku pamit dulu ya, udah 2 jam lewat 3 menit ya. Nanti kita lanjut lagi, bukan gak mau berlama-lama, biar save energi nih gitu. Karena tadi kalau gak salah saya udah ngoceh sekitar 275 juta yang terucap dari kata, dari mulut. Bayangin tuh, 275 juta. Bang, lebay amat lo bang. Iya, emang gue lebay orangnya. Yaudah, thank you ya. Mohon maaf nih, kalau ada komen-komen yang nggak terbaca, kelewat atau keskip. Sekali lagi, bagi teman-teman yang pengen join grupnya Bang Bibon, ya, grupnya Bang Abi ya, belajar sedekah nih, hubungi ke sini ya. Oke, 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 hubungi ke sini ya, sayang ya, dek ya, dek ya. Oke, yaudah, terima kasih banyak ya, gitu.
Bang, satu lagi, kalau mandi pandan, daun pandannya harus diganti tiap hari, nggak perlu. Ganti 2 atau 3 hari atau 4 hari, tergantung pandannya sudah mau layu tuker. Oke, okay? Thank you, aku pamit undur diri. Terima kasih banyak ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada salah-salah kata, ada salah-salah ucapan ya. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, salam terkabul. Amin. Jangan lupa ucap syukur.